Say one more. Okay, Siti tak jadi turun. Siti, kita kasih. Nah, teman-teman sekalian, itulah ungkapan yang sering kali kita dengar setiap kali VOB konser atau selesai dari konsernya. We want more, we want more. Jadi para penonton menghendaki agar VOB meneruskan nyanyinya, menambah lagi nyanyiannya. Ini menandakan bahwa begitu cintanya, begitu senangnya, begitu sukanya para penonton di konsernya VOB. Seperti yang baru saja kita lihat ya, konser VOB di Malaysia ya, di ZEP Kuala Lumpur, yang baru saja selesai tadi malam ya, 19 Februari 2023. Dan tentu sebuah konser yang luar biasa, meski vokalis sekaligus gitaris ya Marsha tampaknya masih kurang fit karena masih sakit batuk, tapi performa maksimalnya tetap dia tampilkan sehingga para penggemar, para penonton tetap puas dengan penampilannya. Nah, pada kesempatan ini tentu saya tidak akan membahas bagaimana penampilan musiknya, tetapi saya ingin melihat bagaimana VOB ini selalu memberikan inspirasi, dan inspirasinya itu lintas batas, lintas negara. Ya. Dan satu hal yang sangat menyenangkan bagi VOB, ya, seperti yang sering diungkapkan oleh Marsha, sang vokalis, bahwa betapa senangnya mereka kalau misalnya ada teman-teman yang semisal dengan dia, misalnya perempuan berhijab gitu ya, terinspirasi dengan penampilan VOB atau dengan kiprah mereka di musik. Nah, apa yang terjadi di Malaysia menunjukkan hal seperti itu. Kalau melihat misalnya ada salah seorang penggemar penonton Malaysia, seperti terlihat di akun YouTube-nya ya, ini nama akunnya adalah Nadia TSHX underscore, yang dia datang dengan antusias dan kemudian membuat Insta story di Instagramnya mengenai VOB, dan satu ungkapan yang dia katakan dan itu disambut dengan sangat antusias oleh VOB, yaitu ungkapannya adalah "Proud moment for my fellow hijabi sister." Jadi betapa Nadia ini namanya ya, begitu bangga, begitu senang berada di momen yang luar biasa ya, dari saudara perempuan ya sesamanya yang sama-sama pakai menggunakan hijab. Ini artinya bahwa seorang penonton Malaysia, tentu praktiknya bukan hanya seorang, saya kira akan ada banyak, apalagi di Malaysia kita tahu banyak yang menggunakan hijab juga ya, yang begitu senang dengan bagaimana VOB bisa bermain musik meski dengan pakaian seperti itu. Nah, dia ini mungkin hanya salah satu saja representasi dari para perempuan Malaysia, sehingga dia membagikan momen yang sangat membahagiakan itu. Dan tentu saja VOB sangat menyambutnya dengan antusias, karena itu Instastory Nadia yang diberikan kepada VOB langsung di-share di akunnya Voice of Baceprot dan disambut dengan yes. Sehingga kalau teman-teman melihat di akunnya Voice of Baceprot, di situ ada Instastory dari Nadia ini ditampilkan dengan balasan yes. Ini menunjukkan betapa senangnya VOB kalau ada perempuan yang terinspirasi dengan VOB, apalagi yang sesama menggunakan hijab. Tentu bukan berarti mengabaikan yang lain ya, perempuan yang tidak berhijab atau laki-laki. Tapi dalam konteks ini, karena memang VOB dengan personel mereka yang berhijab mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan pada awal-awal mereka berkiprah di musik, sehingga ketika sekarang mereka memberikan inspirasi, tentu sangat menggembirakan, menyenangkan. Dan ini sering diucapkan oleh VOB, kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang merasa terinspirasi, atau ada tempat-tempat yang nyaman bagi perempuan untuk menampilkan diri, berekspresi, dan sebagainya. Seperti misalnya yang speech Marsha waktu konser di Copenhagen, ya, di Denmark, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Dia mengatakan, "When I know I will have a gig in Copenhagen, lihat, ya, I'm so excited." Nah, di situ dengan jelas, Marsha mengatakan bahwa Denmark ini, yang dia dengar, gitu ya, adalah negara yang paling aman bagi
perempuan untuk berkiprah dalam berbagai hal, termasuk dalam bermusik. Karena itu dia senang sekali kalau ruang-ruang publik itu bisa aman, bisa nyaman, memberikan ketenangan bagi kaum perempuan untuk berekspresi dalam bidang apapun, ya tidak harus musik. Karena itu tidak aneh kalau kemudian Marsha begitu Fiobi secara keseluruhan begitu antusias untuk mendukung misalnya salah seorang skateboard perempuan dari Indonesia, ya Nyimas Bunga itu, ya bukan semata-mata karena sama-sama di endorse oleh fans gitu ya, tapi karena keberadaan yang Nyimas Bunga itu, yang dia seorang perempuan berhijab tapi dia tampil di olahraga skateboard yang umumnya adalah laki-laki. Jadi saya bisa mengatakan bahwa VOB ini pemberi inspirasi yang lintas batas. Jadi dimanapun, ya sesuai dengan ukuran mereka yang saat ini sudah menjadi band internasional, ya. Nah demikian teman-teman, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.